1991 shot 21 take 11. Action. Hai, assalamualaikum. Nama saya Didi Sulaiman. Orang panggil saya Didi Chronicle. Bukan senang tau jadi orang yang dikenali ni. Lagi-lagi saya ni seorang suami dan juga ayah. Yang tampan. Kunci. Sebagai seorang influencer yang hebat dan dikenali ramai, saya hendaklah sentiasa kelihatan menarik serta bergaya dan tampan. Keyakinan itu amat penting untuk saya meningkatkan dan mengekalkan keyakinan saya di khalayak ramai dan mengekalkan ketampanan. Susah jadi orang tampan. Walau apa juga rintangan dan halangan yang berada di hadapan, ia tidak menghalang saya untuk terus melangkah maju ke hadapan. Kekal tampan. Eleh, belagak. Bukan kau lah. Boyo je lebih. Baru terkenal sikit dah nak menunjuk-nunjuk. Dah. Kau dah kenapa, Zat? Duk marah-marah tengok telefon tu. Kau tengok cerita apa? Ah, Zat. Kenapa? Tak adalah ni ha. Siapa nama dia ni? Apa Didi? Didi Krokodil, Didi Corbuzier, Didi Critical, apa? Didi Chronicle, ha, Didi Chronicle ni ha. Belagak tau, entah benda dah yang hebat daripada dia, aku tak tahulah. Lek betul lah aku. Oh, ya ke? Kalau aku tahu, aku tak bagi anak aku tengok. Tengok apa? Didi and Friend lah. Aduh. Kau ni Abang Medul. Main sebat je. Itu kartun. Yang Abang Sangat cakap ni orang. Ha. Lah, ya ke? Aku kalau buat duniawi ni kurang sikit, minta maaf lah. Habis tu siapa? Alah ni yang baru-baru masuk juga lawak tu. Ha. Aku ni minta maaf lah. Kalau bab-bab duniawi ni aku memang kurang sikit. Tapi kalau buat akhirat abang boleh tolong jawabkan. Tapi itulah. Baru minggu kedua dah terkeluar. Ha, kesian. Dahlah first time. Tak kelakor pula tu. Derek nampak. Sikit-sikit sudahlah. Kau kenapa, Zat? Koyak? Eh, tapi memang kau. Kau nyelawak mana pun itu. Mimpi ke? Abang! Huh? Abang ni daripada tadi saya panggil tak berjawab. Tolonglah saya beli santan. Saya nak makan. Inilah isteri aku. Dialah tulang belakang aku selama ni. Dah berbelas-belas tahun dah kami hidup bersama. Susah senang sama-sama. Ketawa sama-sama. Nangis sama-sama. Kalau gaduh jangan cakap lah. Dah macam rimau dengan kucing. Tengoklah tu muka dia. Macam rimau kan? Garang tau. Tapi comel. Alololololololo. Miau. Ini bukan cerita romantik Akasia pukul 7 tau. Tapi inilah cerita aku. Abang dengar tak? Ya, dengar.
apa yang aku dengar?